Cuba korang tengok video ni, ada dengar sesuatu tak? Pembukaan sah. Sejak tetap. Tak dengar lagi? Okey, jap. Kita buat slow-mo. Sejak tetap. Ha, dengar kan? Ada bunyi azan. Mereka remix azan sebagai music background dalam video komersial mereka under Mnet. Jadi perkara ini sangatlah biadab kerana mereka telah menyentuh sensitiviti agama. Azan ni bukanlah satu benda yang kita boleh buat lagu ataupun entertainment. Ini boleh dikatakan sebagai satu penghinaan. Jadi ayuh kita sama-sama trendingkan hashtag Mnet Apologize untuk kita desak pihak Mnet buat permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam.